bersama saya lagi dalam Orenopo Channel. Panas sahabat semua, tindakan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin begitu terdesak sama sekali sahabat semua, sehingga sekali lagi menggunakan isu atau ya isu 3R yaitu bangsa dan juga agama. Dan apa yang lebih mengejutkan adalah tuduhan beliau bahwa semua ini adalah salah DAP, ya DAP yang bersalah dan sebagainya. Kononnya DAP, kononnya bangsa lain yang menguasai negara kita pada hari ini. Jadi ini adalah satu tuduhan ya yang melampau seperti mana yang dinyatakan oleh pihak polis supaya tidak menggunakan isu 3R dalam berkampanye, ya yang di Pertuan Agung juga sudah pun memberikan amaran supaya tidak lagi menggunakan isu 3R ini. Tapi ternyata karena begitu terdesaknya mereka sanggup melakukan sahabat semua perkara seperti ini. Jadi apa yang berlaku hari ini, DAP telah pun membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin karena menggunakan isu ini. Jadi saya mau kita membawakan sidang media ya daripada pemimpin-pemimpin DAP yang dituduh ya oleh pengurusi Perikatan Nasional itu, yaitu Abah Kau Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita dengar kenyataan dalam sidang media ya sebentar tadi. Kita nak pohon, nak seruhan kepada pihak polis untuk menjalani siasatan di bawah Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan juga Akta Hasutan 1948. Terima kasih, Saudari Shalina, Saudari Lim Hui Ying, Saudara Hon Wai, rakan-rakan daripada Saudara Cik Asrul, Cik Rohaiza, Cik Saifullah, Cik Fitri dan juga Saudara Joseph. Pada hari ini, kami telah membuat satu laporan polis mengenai kenyataan yang dibuat oleh pengurusi Perikatan Nasional yang telah diterbitkan dalam media portal berita FMT mengatakan bahawa isu alam menunjukkan bahawa orang bukan Melayu menguasai kerajaan. Dalam bahasa Inggeris, Muhyiddin says Allah issue shows government run by non-Malays. Ini dengan jelas telah melanggar arahan Ketua Polis Negara supaya tidak menyentuh race, royalty dan religion dalam kempen pilihan raya. Saya percaya kenyataan ini dikeluarkan oleh beliau dengan tujuan jelas untuk mempengaruhi pengundi, khususnya pengundi-pengundi berkaum Melayu beragama Islam, untuk tidak menyokong kerajaan perpaduan dan tidak mengundi calon-calon kerajaan perpaduan yang bertanding di Terengganu, di Kelantan, di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang dan Kedah. Kenyataan yang dikeluarkan ini memang jelas merupakan kenyataan yang berniat jahat untuk mempengaruhi pengundi-pengundi, terutamanya pengundi-pengundi Melayu dan yang beragama Islam. Kami telah membuat satu laporan polis, YB Shalina telah membuat satu laporan polis, saya telah hadir bersama-sama beliau sebagai penasihat undang-undang parti DAP dan saya menyeru Ketua Polis Negara untuk mengambil tindakan tegas terhadap Tan Sri Muhyiddin dan mana-mana pihak yang menggunakan race, religion dan royalty untuk mempengaruhi pengundi-pengundi. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang serius. Malahan dalam kenyataan beliau, beliau mengatakan, saya baca berita, as a Malay leader, that is why I urge the PH government to appeal against the High Court ruling. Even if we had lost the appeal at the highest court level, we could have made law on the Allah issue. However, the appeal did not proceed further because Anwar's government came into power last year, Muhyiddin said. He became the Prime Minister and decided to stop the appeal. And when you don't appeal, it means you agree to the court order which allows Christians to use the word Allah. He alleged Anwar's decision was because of pressure from DAP. A very serious allegation. Tan Sri Muhyiddin says that we did not proceed with the appeal because
The DAP pressured the government. Even when I was with them, they pushed me not to allow an appeal. Now, satu lagi perkara yang perlu kita lihat adalah kalau beliau mendedahkan perkara-perkara yang dibincangkan dalam kabinet ketika beliau menjadi menteri dalam negeri, beliau boleh diambil tindakan di bawah Official Secrets Act, Akta Rahsia Rasmi, because you're not supposed to disclose cabinet discussions. Walau bagaimanapun, kami menafikan tuduhan ini. Sekali lagi, semua salah DAP. DAP juga dituduh. Jadi saya menuntut supaya, kami menuntut supaya perkara ini diberi perhatian oleh pihak IGP, tindakan diambil segera, Muhyiddin dipanggil, diberi amaran, kalau boleh dituduh di mahkamah sebelum selesai pilihan raya. Dan saya menyeru kepada Parti Perikatan Nasional, jangan gunakan taktik kotor, jangan gunakan isu perkauman, isu agama, isu race, royalty dan religion semasa berkempen. Kita tidak akan berbuat demikian. Kami bersyukur ini sudah hari ketiga, hari keempat kita berkempen. Our campaign has been clean. Campaign kita adalah apa yang kita boleh buat untuk kerajaan, apa yang kita telah buat di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di Selangor. Kami tidak mahu menggunakan taktik kotor seperti Perikatan Nasional. Saya serahkan kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Saifullah. Nah, use this. Ya, boleh. Ya. Okey, untuk memberi sedikit maklum balas kepada kenyataan yang diberikan oleh dua sahabat saya sebentar tadi, kami daripada Parti Amanah Pulau Pinang, saya sendiri Setiausaha Amanah Negeri Pulau Pinang, kami mengecam sekeras-kerasnya kenyataan daripada pengerusi Perikatan Nasional ini, yang mana jelas dia satu tindakan menakut-nakutkan ataupun fear mongering lah, yang mana kita tahu hari ini Perdana Menteri Malaysia yang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengetuai Kerajaan Perpaduan pada hari ini telah berusaha dengan keras, sedang berusaha keras dan akan berusaha keras untuk memastikan semua agenda Kerajaan Perpaduan ini adalah selaras dan sesuai dengan perlembagaan negara kita dan tindakan oleh Presiden. Pengerusi Perikatan Nasional ini juga telah kontradik, bertentangan dengan apa yang dia sebut sebelum ini, yang dia tidak akan menyentuh isu 3R. Dan kita harap Pengerusi Perikatan Nasional ini boleh mengambil pelajaran tentang apa yang telah berlaku kepada mantan, dan saya harap dia terus menjadi mantan lah, mantan Menteri Besar Kedah yang telah dipanggil oleh pihak polis apabila beliau telah membuat kenyataan berunsur 3R, iaitu komen beliau tentang Sultan Selangor. Dan sudah ada presiden kes dan kita harap pihak polis tahu dan akan mengambil tindakan yang sesuai. Jadi kita juga menyeru semua parti politik di mana sahaja 6 negeri yang akan menjalani pilihan raya negeri ini, terus fokus dengan apa yang kamu hendak tawarkan kepada rakyat. Be specific, be objective. Tak perlu menakut-nakutkan. Dan pada saya, tindakan kempen menakut-nakutkan ini menunjukkan Perikatan Nasional ini kontang idea, kering idea. Mereka tidak ada idea. Dan seterusnya, mereka hanya kembali kepada taktik lama, iaitu taktik menakut-nakutkan dan untuk memberi satu keadaan bahawa orang Melayu akan tersisih sekiranya Pakatan Harapan mengambil alih dan kekal di negeri-negeri yang memerintah.
Dan saya juga nak bagi amaran lah kepada Perkhidmatan Nasional ini, bahawa jangan lagi anggap orang Melayu ini bodoh dan tidak berpelajaran. Orang Melayu hari ini, anak-anak muda hari ini, semua bangsa Melayu, Cina, India adalah orang yang well informed, orang yang ada maklumat. Dan mereka tidak akan dengan mudah terpedaya, jatuh ataupun terikut-ikut dengan agenda murahan sebegini. Sebaliknya mereka akan menilai, seperti mana di Pulau Pinang, orang Melayu Pulau Pinang sudah boleh menilai, sudah terlihat di depan mata bertahun-tahun apa yang berlaku, apa yang telah berlaku, dan kita pun faham. Saya bagi contohlah, saya ni orang, saya pun banyak di pulau ini, tapi saya duduk di seberang. Saya bagi contoh, satu di Tasik, Simpang Empat Tasik. Simpang Empat Tasik ni kalau kita tahu dia border lah, border antara dua negeri. Dia terbelah, dia ada Tasik Pulau Pinang, dia ada Tasik belah Kedah sikit, nak pergi ke Junjung. Kalau you all tahu ada satu masjid, Masjid Jamik Tasik Junjung, masjid tu dalam negeri Pulau Pinang. You all boleh pergi tengok lah, masjid tu dulu masjid lama lah, tapi hari ni tersegam indah, cantik, dan memang selesa lah. Dan itulah keadaannya masjid-masjid di dalam negeri Pulau Pinang. Itu keadaannya. Saya alami benda tu daripada awal kerajaan Pakatan Rakyat ambil alih sampai ke hari ini. Saya boleh bagi jaminan, tunjuk satu masjid yang uzur di negeri Pulau Pinang. Berbeza dengan masjid yang bersebelahan di daerah Kulim, Junjung. Ada satu masjid di Simpang itu. Tuan-tuan boleh pergi tengok masjid itu. Even dia punya signage dan dia punya, ada dekat dia punya bumbung itu, terjatuh, uzur, lama. Berbeza dengan Pulau Pinang lah. Dan bukan saja di seberang perai, di pulau juga. Yang paling dekat inilah Masjid Al-Bukhari. Tuan-tuan boleh tengok macam mana masjid tu tersegap indah, sesuai dengan perancangan bandar di situ yang sangat cantik. Dan di tepi itu juga ada apa tu, kawasan perniagaan yang saya rasa dia jual arak dan sebagainya. Tapi di depan tu masjid, dan itu tidak ada masalah kepada orang Pulau Pinang. No problem at all. You have the mosque over there. If you want to go to the mosque, you go to the mosque. Okay? And you want to go having leisure time with your friend at the other side, go on. Inilah Pulau Pinang, dan saya yakin Pulau Pinang akan terus kekal diterajui oleh Kerajaan Perpaduan dengan bantuan kawan-kawan kita daripada Barisan Nasional dan Pilihan Raya Umum kali ini. Dan saya menyuruh semua orang Melayu, kawan-kawan saya, ahli keluarga saya, jangan ragu, jangan risau, undilah Kerajaan Perpaduan, dan insyaAllah kita akan terus membawa negeri ini, dan kita telah pun membawa negeri ini ke satu tahap yang sangat membanggakan, sehingga rakyat dan orang Melayu di negeri Kedah, di negeri Perlis, di negeri Perak, ramai yang membina kehidupan di sini. Apa lagi yang kita mahu? Dah tunjuk clear, dah jelas. Itu saranan dan harapan saya. Terima kasih sekali lagi kepada penganjur yang memberi izin untuk saya memberikan sedikit komentar. Terima kasih. Any questions? Ada soalan? Wabi Syakir ni buat je tadi. Ada apa-apa lagi soalan ni? Okay. Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan ambil gambar dulu. Jadi itu dia sahabat semua, apa yang sebenarnya yang berlaku ya, melalui keterangan dan juga pencerahan ya daripada pemimpin-pemimpin daripada DAP, dari sebagian daripada Amanah. Jadi kita percaya bahwa semua ini adalah perkara yang sepatutnya tidak diungkapkan, tidak dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin dari Perikatan Nasional, khususnya pengurusi mereka sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin. Ramai tertanya-tanya kenapa mereka sanggup melakukan seperti ini. Saya terdesak melakukan
membuat ungkapan tuduhan fitnah seperti ini? Adakah mereka begitu takut, ya, khususnya Muhyiddin ini akan takut, ya, dimasukkan, ya, ke penjara, ya? Jadi mereka mau menang, ya, dengan cara yang kotor, dengan cara memainkan sentimen agama dan bangsa sebegitu rupa, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda, sahabat di luar sana? Kiranya Anda juga mau memberikan sebarang info ataupun komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi komen dengan cara berhemah, ya. Jangan menjadi seperti walaun-walaun tip yang memberikan komen penuh dengan hasutan, ya, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja apa yang saya ingin sampaikan buat kita hari ini. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nepa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.